Selamat datang ke Stadium Majlis Bandar Raya Petaling Jaya untuk satu lagi aksi Liga Super. PDRM menerima kunjungan dari Terengganu. Jadi pemberian bola rasmi perlawanan dari kentangan pos Malaysia, Muhammad Amirul Arif bin Mahmud yang berkhidmat di PPN Selangor. Memasuki 2 tahun, beliau sudah pun bertugas bersama dengan pos Malaysia. Satu back heel tetapi tiada Nur Hakim Hassan di situ. Safwan dapatkannya semula, hantaran ke tengah dan tundukan baik. Namun tersasar sahaja dari Anisak Faison. Ya, tidak dikawal di bahagian harapan. Tapi gagal untuk mengarahkannya ke pintu gol. McCauley. Dilorongkan baik Fadi Awad. Tak melepasi Rashevic. Tetapi adanya Zulfami. Hantaran ke tengah mencari Gilman. Oh, ditepis baik. Tindakan berkualiti untuk menafikan PDRM jaringan yang pertama. Yao Min Wu, Liao juga melakukan overlapping dari back tengah. Terus saja masuk, cuba memotong ke dalam dan rembatannya diselamatkan. Tepisan berkualiti dari Suhaimi Hussein. Dan itu memastikan kedudukan masih 0-0. Tarian bijak dari pemain Myanmar ini. Perhatikan tiada ruang, tapi cantik curian daripada Sony Norde. Terlepas dari Fadi Awad, ada dua lawan satu dengan pertahanan terakhir. Sony Norde cuba masuk, tetapi satu pertahanan itu memenangi pertarungan. Antara mereka, James Okwosa masuk dengan sentuhan penting. Bijak dari Sony Norde. Tingkaan ke sebelah kiri. Halif Nakuiden. Kiao Min Oh. Satu chip menarik untuk mendapatkan Marcus McCauley. Ke sisi jari. Namun hantaran membelah pertahanan itu cukup berbahaya. Marcus McCauley berpeluang besar meletakkan tuan rumah di depan. Bukan Izzat, hanyalah untuk Ivan Mahmud. Tetapi Zohar Ashraf kehilangan bola. McCauley terus saja melepaskan Amirul Wahid. Tetapi satu terjahan yang cukup vital dan penting untuk memastikan kedudukan masih lagi 0-0. Amirul Wahid datang dan terus ada dua peluang keemasan. Begitu juga Suhaib Ashraf. Sony Norde mengambil. Okwosa menanda keluar. Tapi akan ada peluang kedua untuk Sony Norde. Melepasi seorang, hantar ke tengah Okwosa sekali lagi. Fadi Awad, clearance lebih jauh. PDRM terus dengan gerakan balas. Zohar Ashraf terpaksa untuk melakukannya. Dan beliau mengambil kad kuning ini untuk menyelamatkan pasukannya. Beliau terpaksa untuk melakukan terjahan. Dan kedua-dua pasukan terikat. Polis Diraja Malaysia 0, Terengganu 0.